yang menyebut lumba-lumba dalam kebutuhan ikan. Padahal lumba-lumba dalam ikan sangatlah berbeda loh. Kita lihat ya perbedaannya. Lumba-lumba memiliki ekor yang datar, perjalanannya ke atas dan juga ke bawah. Sedangkan ikan memiliki ekor tegak lurus, pergerakannya ke samping kanan dan juga ke samping kiri. Jadi jangan salah lagi ya, jangan salah sebut lumba-lumba dalam sebutan ikan. Panggil saja lumba-lumba atau dolphin dalam bahasa Inggrisnya. Tanpa iwak, tanpa ikan. Oke, dan selanjutnya kita makan Dennis Dolphin Bruno menyelam lebih dalam dengan lompatan pertama. Memasuki lompatan kedua, lompatan ketiga, lompat lagi. Waktunya paling untuk membina saya pintar. Ini lagi dengan lompatan keliling kolam. Gak tahu sih. Lompatan sana, fokuskan komplek anda dan action. Keren dingin. Ini lagi dengan lompatan dalam belaga. Bisa berdoan bagus Dolphin. Dan selanjutnya lomba-lomba di hadapan Kak Dennis akan diperlihatkan kekuatan ekor. Ini dia, dan semua ke belakang. Oke, sayang, mundur. Mundur-mundur cantik. Mantap banget. Sekali-kali goyang-goyang. Mantap, mantap sekali. Itulah di dalam kekuatan ekor lumba-lumba. Saya akan mencari.
sudah pernah dengar belum suara lomba-lomba? Belum. Waduh, mau dengar enggak? Mau kita ikut dengan yuk. Cukup ya, sudah dengar, sudah direkam. Siapa tahu temennya kalah sama lomba-lomba ini. Jadi tadi harus direkam ya. Oke, itu aja suara lomba-lomba. Walaupun bocah lomba-lomba terbuka, tapi suara lomba-lomba keluar dari lubang pertama saya, yaitu lubang belakang. Dan selanjutnya Kak Raki akan memperlihatkan balasan lomba-lomba menggapai mocahnya di darat. Karena teman yang berbahaya, apa dia dua tangan saya. Ini ada ikan nih, nanti kamu ambil, tapi harus jangan sampai dalam tanganku ya. Oke, oke, mau jalan program ikan atau panah? Mantap, gimana kalau kita punya aman ya? Aman dong, mana itu tangan jasi dan juga kaki. Itu aja ketangan lomba-lomba menggapai bangsanya di udara. Gelsirkan kamera dan ke tengah pulau, akan ada lompat-lompatan yang bikin Anda terheran-heran. Nah, gula berangkat dengan sound freeze movie. Lanjut lagi, sabera diberi pengalaman. Satu, dua, tiga, dan terbang. Back with movie, keren sekali. Yang sedang berkandisipan lebih dahulu, karena apabila bolanya mengarah
duitnya. Oke, ada orang uang bola gede